Halo teman-teman semua, balik lagi di game OBG Legend Mobile. Nah, karena banyak teman-teman yang request buat comeback game OPG ya teman-teman, jadi kita main lagi. Ini sudah ketinggalan jauh ya di server 4. Cuma mungkin kita perlu reroll di server yang terbaru ya teman-teman. Ini sampai dengan server 40. Itu udah rilis 2 hari yang lalu kayaknya ya. Mungkin nanti server 45 aja teman-teman. Sambil nunggu game ini itu ada event yang bagus. Karena memang udah 1 bulan mungkin ya teman-teman. Itu belum ada event yang menarik loh untuk F2P tentunya. Kalau yang untuk pay to win itu banyak sih teman-teman. Kita bisa lihat di bagian limited event itu ada continuous top up, lalu ada top up sekali ya. Jadi kalau sekali kita top up 20.000 dapat yang single recharge. Di sini ada top up akumulasi juga, ada sanks di sini dari total recharge akumulasi ya. Ini sampai dengan tanggal 7. Lalu ada spending akumulasi. Ini kita menghabiskan diamond ya teman-teman, bakalan dapat shard atau red crew. Lalu ada daily pack. Nah, ini itu khusus pay to win semua teman-teman untuk limited eventnya. Jadi belum ada yang F2P ya. Karena itu kita bakalan habisin tiket gacha totalnya ada 200 ya. Kita sudah ngumpulin. Dan untuk arenanya juga sudah ketinggalan jauh dengan yang ranking 1. Sudah 8 million sedangkan kita baru 2 million. Jauh banget. Kita kesaing sama yang ranking 2 ini udah hampir 3 juta ya. Gila, 8 million sama 2 million ini ngejarnya agak susah. Berarti kita sudah 3 minggu kali teman-teman. 3 minggu atau 2 minggu nggak upload, nggak login juga. Oke, kita langsung aja ya. Coba gacha, semoga rate-nya ini lebih bagus. Bisa dapetin red crew dari gacha biasa. Ini recharge. Banyak kan recharge. Oke, bismillah teman-teman, semoga di sini kita gacha dapat red crew. Aduh, dapatnya orange. Yang gratis dulu. 1 2 3. Kita gacha dulu ya. Langsung 10 kali. Please kasih kita red crew. Double drag. Merah dong. Aokiji teman-teman. Nggak gampang ya ternyata gacha di sini. Kira-kira 200 bisa nggak kita dapetin red crew? Apa ini? Crewnya penuh. Di mana nih? Di recycling lalu. Nah, di sini teman-teman. Ini bisa jadi soul. Soul nanti bisa ditukarkan atau beli sesuatu di shop ya teman-teman. Ada di card store, RM shop, dan sebagainya. Nah, ini udah max nih, tinggal yang ungu ini kita jual aja. Nggak kepake ya. Untuk saat ini nggak kepake yang ungu. Nggak tahu bisa naikin CP nggak teman-teman kalau ungu di upgrade. Kayaknya nggak, kayaknya sih nggak. Kita langsung gacha lagi. Kasih kita red crew. IGG atau siapa gitu. Dapatnya Euroch. Kita langsung spam gacha ya. Bagi Yongko bagi ya. Wow, langsung dapat Enel. Ini kayaknya kita hoki di red crew Enel ya. Beberapa kali dapat Enel terus. Oke, kita gacha satuan. Semoga dapat red crew lagi. Sayang banget kita perlu recycling lagi, teman-teman. Benar-benar, kita auto add dulu. Auto add, auto. Nah, ini udah perlu di recycling semua teman-teman yang ungu. Soalnya udah luda, kapasitasnya nggak muat. Kapasitasnya usop
Nami kita korbankan semua. Aduh, kok ngilang sih? Di auto add ngilang ya? Bisa nggak di auto add? Ada settingan auto add ini buat yang ungu nggak ada ya? Cuma low quality, jadi yang ungu nggak bisa di auto add. Kita gacha lagi. Ayolah, kasih kita ICG atau yang lainnya, red crew yang belum kita punya. Merah Virgo. Dapetnya malah Ferguso. 200 tiket nih teman-teman. Dapat Frankie. Ini nggak guna kalau kita cuma dapat orange ya. Sedangkan kita pakainya yang merah. Gunanya buat ini doang sih teman-teman, buat bone. Ini gimana cara jual cepetnya? Kita nggak bisa recall cepet nih. Ada yang tahu nggak cara recall cepet? Kalau kayak gini lama teman-teman. Oke, kita mungkin skip dulu videonya. Kita jualin dulu ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Di sini punya banyak banget nih teman-teman. Soul, banyak soul. Kita bisa tukarkan ke siapa ya? Ini udah nggak bisa. Oh, diamond bisa nih. Buy, buy. Ini bukan pakai soul. Yang pakai soul cuma kualitas hero orange cards. Nah ini, penting nggak? Kita bisa refresh. Billy, salah. Jangan pakai diamond dulu. Kalau pakai soul nggak apa-apa, berries. Nah kita beli yang pakai soul, kita borong. Sayangnya di sini nggak ada yang merah teman-teman. Kualitas merah nggak ada. Oke, kita beli semua. Pokoknya gitu ya, sampai puas. 253.000 soalnya. Kita gacha aja teman-teman. Kita nyari red crew. Kalau di store nggak ada yang merah sih. Oke, dapat Apo, dapat Fujitora ke atau support yang lainnya, Hawkin ya, Sanji, Crocodile, dapatnya ampas nih, Zoro, Garp, kasih kita red lah, masa 200. Ini cuma dapat satu red teman-teman. Dapat buah Hancock. Percepat. Euroge merah. Aduh. Dapatnya malah Gizaru. Gizaru belum awaken. Juzu. Ternyata masih susah teman-teman rednya. Red dapetin merah ini masih susah. Ini perlu di auto add lagi. Recall lagi. Recall lagi. Recall. Recall. Nah. Gacha lagi. Merah. Loh. Dapat apa tadi? Enggak tahu ya. Kena skip teman-teman. Dapat Enel lagi loh. Ini kayaknya perlu pakai Enel ya. Dapat 2 red crew. Dapat kit. Ini kayaknya perlu kita cruiser. Nah, Enel ini banyak loh dapatnya. Wow, 1 2 3 Reju punya satu doang. Enelnya punya 5, ini lumayan banget. Kalau punya 5 plus berapa ya? Plus 5 ya. Enel nanti gantiin yang lainnya deh. Kita upgrade Enel. Kita upgrade, bentar. Ini ganggu. Oke, kita progress. Oke, awaken, bukan awaken ya.
Kira-kira sampai plus berapa nih? Plus 1. Nggak bisa. Plus 2. Ini kudu level 60. Plus 2, plus 3. Di level 60 dulu ya. Berisnya nggak cukup, teman-teman. Kita beli beris aja deh. Yang banyak. Diamondnya nggak kepake. Bingung mau buat apain ya, turntable-nya juga nggak ada. Dapat diamond juga di sini, dapat orange, dapat diamond daging dan juga diamond orange. Kita upgrade enel. Enelnya plus 4 doang, teman-teman. Bisa sampai plus 4, sedangkan Marco udah plus 4, berarti S ini diganti ya. S ini sakit banget loh. Atau kita Basil Hawkins aja yang ganti. Kita nggak perlu yang Orange Crew ya. Kita perlu fokus ke Red Crew aja deh. Oh, heal juga percuma ya. Dia langsung sekali libas sama si Sangs, teman-teman. Jadi percuma. Kita recycle lagi. Oke. Ini capek nge-recycle-nya. Teh gaca. Si kita merah. Aduh. Ini gaca juga nggak ada PT-nya, teman-teman. Buat dapetin red crew kalau ada PT-nya juga enak ya. Kita recall. Mau pakai diamond buat gacha? Jangan, teman-teman. Mending ditabung buat event turntable, cuma nggak tahu kapan ya. Merah. Dapat enel lagi. Ya lumayan lah ya. Dapat enel 3. Jadi 200 dapat 3 red. Not bad sih. Menurutku not bad, ini dapat enel 3. Oke, kita recycle dulu. Kita gacha lagi. Terakhir nih penghabisan. Enel 1 lagi nggak apa-apa lah. Duh, goyang Cesar. Satu lagi terakhir. Enel. Udah nggak bisa, teman-teman. Ya, gitu aja teman-teman video kali ini. Kita dapat 3 enel dan di sini kita lihat ada enel ya. Kalau ada enel, kita pilih enel deh di sini. Tapi sayang. Nah, ini ada pilihan Marco, Lau, Jinbe dan sebagainya. Kita nyari enel satu lagi. Ya mungkin gitu aja ya video kali ini. Kita langsung ke arena. Kita tantang ranking 2. Untuk Sangsnya ini belum ada animasinya, teman-teman. Oke, Sangs. Wah, damage-nya sakit banget, Sangs. Waduh, nggak kerasa nih. Damage-nya kita nggak kerasa. Padahal Sangs ini paling gede damage-nya. Keren juga ya, ada Keret, Katarina, ada Lau, Zoro. Wah, Zoro damage-nya sakit banget loh tuh. Wah, gila. Zoro gigi banget, serius teman-teman. Gigi banget Zoro. Kita cari yang di bawah. CP-nya hampir sama, kita lihat. Oke, ada si Ichiji. Ichiji apa Niji?
dia pakai fraksi government ya. Fraksi government juga tebel, teman-teman. Gumu-gumu. Wah. Sangnya juga belum ada ininya, belum ada apa namanya? Animasinya, sang musuh. Wah, Sengoku. Mantap juga ya. Tapi percuma semuanya ini bergantung pada sangsnya kita. Kalau sangsnya kita kuat, kita bisa menang. Tuh. Sekali tebas bisa mengalahkan semua ya. Ya mungkin gitu aja video kali ini teman-teman. Thanks yang sudah nonton. Akhir kata untuk menghemat kota. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.